Seorang muslim akan selalu merasa tenang menjalani kehidupan dunia ini. Salah satu sebab utamanya karena dia yakin ada kehidupan hari kemudian. Kehidupan dunia ini sebentar. Semua kita lihat depan mata kita, sekuat apapun fisik seorang manusia, kita gak bicara lagi makhluk Allah yang lain, manusia saja. Orang yang terdekat di antara Anda pribadi, kerabat-kerabat kita, teman-teman dekat, orang-orang tua kita, mereka meninggal dunia, sekuat apapun, sehebat apapun dia, ya, prestasi dunianya, profesor kah, doktor kah, dia seorang bisnismen yang terkaya di dunia kah, orang yang paling gagah atau cantik kah, orang yang paling dihormatin kah, kepala suku kah, presiden kah, siapa saja, atau orang susah, semua akan meninggal. Kehidupan dunia sebentar, akan dilaluin. Orang mukmin yakin bahwasanya ada kehidupan yang abadi di sana. Sehingga perhatikan bedanya, kalau orang mukmin tahu ada hari kemudian, akan membuat dia musibah apapun yang datang padanya, dia akan bilang, oh ini kehidupan dunia, toh juga saya akan dapat pahala sabarnya di akhirat, toh nanti akan membersihkan dosa saya dengan musibah ini. Mudah enggak dia lalui musibahnya? Akan mudah, hanya karena masalahnya satu, dia yakin ada hari kemudian. Dia kalau ditipu oleh orang, ada orang berbuat zalim kepada dia, dia sangat tahu kalau dia beriman, ada hari kemudian ada hisab di sana. Tidak ada orang yang berbuat zalim kepada diri kita, Bapak Ibu sekalian, kecuali kita akan mengambil hak kita demi Allah di mahkamahnya Allah hari kiamat. Tidak ada, sekecil apapun. Jadi dalam tafsir ayat, وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى, siapa yang berbuat kebaikan sebesar biji sawi, dia akan lihat hari kiamat. Kata ulama, dihadirkan di depannya tempat dia lakukan pada saat itu, jenis pekerjaannya, waktunya, seperti dia melihat sebuah cuplikan film yang dia lihat bagaimana dia melakukannya, dan dia ingat, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara, dan siapa yang berbuat keburukan sekecil biji sawi pun dia akan lihat pada hari kiamat tempatnya, kapan dia lakukan, siapa yang sedang dia jahati, dan seterusnya akan diperlihatkan pada hari kiamat. Tidak ada sesuatu yang hilang. Bukankah hadis Nabi SAW yang masyhur riwayat Bukhari, bahwasanya apakah kalian tahu siapa orang yang bangkrut? Hadis ini sudah sering masyhur di kalangan para dai-dai kita. Maka para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, orang yang bisnis bangkrut, hilang dirham dan dinarnya. Kata Nabi SAW, bukan, itu kecil kalau cuma dirham dan dinarnya yang habis, rupiahnya habis, tokonya bangkrut, itu kecil, tidak ada masalah sebenarnya. Tapi orang yang bangkrut yang sebenarnya adalah orang yang datang hari kiamat membawa pahala sholat lengkap, pahala puasa lengkap, pahala haji, pahala sedekah, banyak sekali. Tapi dari sisi lain, pernah mencaci maki orang yang ini, pernah memukul orang yang itu, pernah mengambil haknya orang yang ini, dan tidak minta maaf, tidak mengembalikan hak-hak itu di dunia, maka mereka akan datang pada hari kiamat di mahkamahnya Allah menuntut, ya Allah, orang ini zalimi saya, ya Allah, orang ini pernah pukul saya, pernah ghibah saya, pernah fitnah saya, pernah mengambil sepotong tanah saya, pernah dan seterusnya. Lalu diambillah dari pahala dia, dibagi-bagikan kepada orang-orang yang sedang menuntut. Kalaupun sudah habis pahalanya dan masih banyak yang datang menuntut, kata Nabi SAW, diambil dosa-dosanya orang yang menuntut, ditimpakan kepada dia, maka jadilah dia orang yang bangkrut sebenarnya. Pahalanya semua habis, ditambah lagi ditimpakan kepadanya dosa-dosanya orang yang akan menyebabkan dia menanggung hukumannya, gitu kan? Maka dia dilemparkan, kata Nabi SAW, ke dalam api neraka lebih jauh daripada jarak timur dan barat. Perhatikan kalau orang beriman membaca hadis ini, kira-kira apa yang membuat dia khawatir kalau dia terzalimi di dunia? Gak ada sesuatu. Kalau kita tidak bisa mengambil hak kita di dunia, kita akan panen dalam bentuk pahala pada hari kiamat. Akan melahirkan ketenangan jiwa. Kita akan tenang, ternyata tidak ada yang hilang tuh. Sendal kita yang pernah diambil, HP kita yang pernah dicuri, kunci mobil kita yang pernah hilang, mobilnya pernah hilang, pernah dibuat apa sajalah kezaliman orang lakukan, tidak ada yang akan selamat pada hari kiamat. Allah subhanahu wa ta'ala akan datang dan menghakimi semua hambanya. Sampai kata Nabi SAW di dalam hadis yang sahih, kalian akan berbicara dengan Tuhan kalian tanpa ada penterjemah di antara kalian pada hari kiamat, dan Allah akan menghakimi semua hamba-hambanya pada hari itu. Semuanya, tidak terkecuali, tidak ada yang bisa lolos pada saat itu. Beriman pada hari kiamat, hari kemudian, memberikan ketenangan jiwa. Seorang muslim tahu, orang mukmin tahu, pada saat dia lahir, saya enggak bicara kalau Anda sehat kemudian tiba-tiba Anda stroke, itu ringan. Bagaimana dengan orang yang baru lahir tiba-tiba sudah cacat, udah buta matanya, udah gak bisa jalan? Apa kira-kira yang bisa menghibur dia coba?
Kalau Anda sebutkan apa yang saya sebutkan sekarang tentang masalah, tanamkan dalam hatinya adanya hari kiamat dan semua cacat fisik di dunia ini tidak akan dibawa di akhirat. Tidak akan dibawa di akhirat. Karena fisik yang kita pakai sekarang hanya sebatas di dunia. Hanya sebatas di dunia. Hadis Nabi SAW riwayat Bukhari yang berbunyi, kata Nabi SAW, jasad kalian akan dimakan oleh tanah, ya, kecuali tulang ekor kalian yang darinya Allah akan membangkitkan kalian pada hari kiamat. Yang akan dibangkitkan, Allah akan turunkan hujan yang akan menetesi setiap tulang ekor tersebut, dan akhirnya kalian tumbuh seperti tumbuhnya tanaman, dan Allah membuatkan fisik yang baru. Fisik yang baru. Apa kata Nabi SAW? Semua laki-laki Allah akan berikan fisik seperti ayahnya Adam, 60 siku ke langit. Jadi fisik yang kita pakai sekarang ini cuma sebentar di dunia. Mau cacat, mau sempurna, mau gagah, mau cantik, itu sebentar duniawi. Di akhirat kita akan punya fisik baru. Posternya semua laki-laki seperti Nabi Adam, 60 siku ke langit, artinya 27,5 meter, dan semua perempuan 40 siku ke langit, artinya 17,5 meter. Semua sama, yang kafir dan beriman akan sama fisiknya, akan diberikan fisik yang baru oleh Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira terhibur enggak orang yang bangun lahir dalam keadaan stroke, atau memuat lahir dalam keadaan cacat, kalau kita mengatakan ini cuma di dunia, atau dia mengatakan oh ini cuma di dunia saya laluin. Pada saat saya meninggal, setiap detik bisa datang malaikat maut, maka saya akan meninggalkan jasad ini dan saya akan mendapatkan jasad yang baru. Enggak ada masalah bagi dia. Beriman kepada hari kiamat itu akan mendatangkan ketenangan jiwa bagi seseorang. Juga dari sisi yang lain, dia tidak akan bergantung dengan dunia. Dia akan meninggalkan dunia ini, dia jadikan dunia ini di belakangnya. Ulama sudah sepakat mengatakan, siapa yang mendahulukan akhirat dalam kehidupannya, maka dunianya akan ikut. Dan siapa yang mendahulukan dunianya, maka akhiratnya akan luput. Hilang akhirat itu. Tidak bisa. Coba Anda fokus ke masalah akhirat. Azan, sholat. Waktunya puasa, puasa. Waktunya baca Al-Quran, baca Al-Quran. Berzikir, berzikir. Pokoknya ibadah. Waktunya sedekah, ya bersedekah. Semuanya dahulukan masalah akhirat. Maka dunia kita akan datang dengan sendirinya. Dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimudahkan dengan sangat mudah. Allah Subhanahu wa taala datangkan dari belakang dia. Tapi orang subhanallah yang kejar dunia, sibuk dengan meetingnya, lupa dengan sholatnya dilewatkan, ya subhanallah, bisa dia dahulukan meeting dengan partner bisnis daripada bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, yang kalau dia bahasakan bahasa kantor sama saja dia sedang absen dengan Allah. Sebenarnya pada saat itu pencipta langit dan bumi yang memberikan kepada dia ruh, yang ciptakan jasadnya, yang mengizinkan hidungnya bisa menarik oksigen sehingga dia bisa hidup, ditinggalkan hanya dengan urusan dunia? Enggak mungkin. Tapi orang kalau yakin dengan hari kiamat, dia tahu ada Allah SWT akan menghisab pada saat itu, dia akan lebih mendahulukan masalah akhiratnya. Dunia akan jadi kecil bagi dia. Seorang mukmin pada saat punya rumah besar terus tiba-tiba jadi rumah kecil, enggak masalah buat dia. Enggak masalah buat dia, enggak ada masalah, karena semuanya dia tahu dunia sebentar, gitu kan? Sisi yang lain lagi, orang yang beriman kepada hari kiamat ini akan termotivasi, jemaah sekalian, untuk melakukan amal-amal saleh, sibuk dengan amal saleh. Enggak ada waktu bagi dia untuk berbuat dosa. Ingat, setiap dosa yang kita lakukan kalau berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, zina, tidak salat, syirik, berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala langsung, kita taubat kepada Allah, Allah ampuni. Tetapi perbuatan dosa itu akan mendatangkan konsekuensi dari Allah. Hukumannya ada, pembersihan dosa itu. Kalau orang mukmin tahu ini, Anda sebagai orang yang beriman tahu bahwasanya setiap dosa yang saya lakukan akan ada konsekuensi hukumnya, Anda tidak akan melakukannya. Banyak orang berani, kalau dalam bahasa ulama itu tajarra Allah, dia berani sekali pada Allah, karena dia belum tahu kalau dia melakukan satu perbuatan dosa akan datang konsekuensi hukum dari Allah, enggak bisa dia selamat. Umumnya kata ulama, kalau telinganya melakukan perbuatan masalah, matanya melihat yang haram, hidungnya menghirup yang haram, lisannya mengucapkan kalimat yang haram, bibirnya mungkin mencium sesuatu yang diharamkan, tangannya menjama yang haram, kepalanya diletakkan pada yang haram, kemaluannya diletakkan pada yang haram, kakinya melangkah pada tempat yang haram, pasti di anggota-anggota tubuh ini Allah datangkan hukuman. Jangan heran kalau Anda pernah berbohong, tiba-tiba ada satu waktu kena sariawan. Itu sudah umum kata ulama kalau berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Atau bisa Allah datangkan musibah yang lain. Allah Subhanahu wa taala mendatangkan hukuman. Maka Bapak Ibu sekalian, jangan merasa aman dengan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak main-main itu. Kalau kita tahu dan kita beriman bahwasanya al-jaza min jinsil amal,
sebagaimana sabda Nabi SAW, akan datang balasan sesuai dengan kadar perbuatan seseorang, maka kita tidak akan lakukan itu. Begitu pula dengan berhubungan masalah haknya manusia mencuri, menggibah, memfitnah, haknya manusia, mengambil haknya dia. Kalau kita tidak kembalikan, mungkin karena kita anggap kita orang hebat, punya strategi, punya cara untuk menipu orang, atau punya ilmu, atau punya kedudukan, lalu kemudian kita menindas orang lain, orang itu tidak bisa menuntut, enggak ada yang selamat dari mahkamah Allah SWT. Perhatikan kata ulama, hari ini Anda menipu, besok pasti Anda ditipu, pasti. Hari ini Anda berbohong, besok Anda akan dibohongi. Hari ini Anda menggunjing, lusa-lusa dan kapanpun waktu yang Anda akan digunjing dengan orang. Balasan akan langsung dengan kadar perbuatan. Itu di dunia ya, belum akhirat. Kalau dia tidak taubat, akan datang hukuman yang berat di hari kiamat nanti. Kalau kita tahu dan sadar bahwasanya ada hisab hari kiamat, kita akan lebih hati-hati. Tidak akan mudah untuk melakukan perbuatan dosa, karena berat di dunia, berat juga di akhirat nanti.